Warga Iran merayakan Malam Yalda, malam terpanjang tahun ini, pada Selasa 12 Desember. Pada Malam Yalda, masyarakat Iran biasanya berkumpul dengan keluarga mereka untuk menikmati buah-buahan, kacang-kacangan, dan manisan. Pembacaan puisi karya penulis besar Persia abad ke-14, Hafez, untuk tujuan meramal menjadi tradisi lainnya. Selain itu, banyak warga lain yang juga membaca penggalan-penggalan Shahnameh atau Kitab Raja-Raja karya penyair Iran Timur Firdausi yang merupakan epik nasional Iran. Karena pandemi COVID-19, pemerintah menyarankan warga untuk merayakan ritual ini di rumah. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Teheran, Iran.